Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bagikan tip buat setting HP untuk aplikasi online. Ini dikhususkan buat GoLive GoClean. Tapi sejatinya bisa buat semua aplikasi online. Untuk dasar settingan kita masuk ke pengaturan. Oke. Kita cari. Kebetulan saya pakai Vivo 91C. Jadi di sini kemungkinan untuk HP-HP Android lainnya menunya beda ya. Tapi di sini kita cari yang keseluruhan aja. Kita cari baterai. Kita cari baterai dulu. Pastikan baterai ini settingannya di normal, bukan di mode terendah. Karena apa? Kalau settingan di mode terendah, aplikasi kurang bisa menangkap opsi pengembangnya. Jadi kita disarankan untuk normal, dan penggunaan daya di latar belakang ini mesti akurasi tinggi. Dan di sini teman-teman, di akurasi tinggi ini kita bisa pilih mana aplikasi mana aja yang kita mau pakai akurasi tinggi. Nah, karena di sini kita untuk GoLive GoClean, jadi kita aktifkan GoLive Mitra-nya untuk di latar belakang tinggi penggunaan baterai. Oke, sudah. Itu setelan awal dari baterai terutama. Untuk yang kedua, lokasi. Lokasi itu kita bisa buka dari map Google atau langsung di menu lokasi di settingan. Untuk di lokasi settingan itu begitu kita buka lokasi, kita sudah langsung terpilihkan lokasi. Jangan sampai lokasi ini dalam keadaan off. Kita pastikan dalam keadaan on. Nah, dan untuk modenya akurasi tinggi, kita mesti di akurasi tinggi. Jangan sampai di hemat baterai atau GPS saja. Jadi kita mesti di akurasi tertinggi. Oke, teman-teman. Untuk lebih bagusnya lagi kita bisa masuk ke GoLive Mitra kita dan klik penyimpanan, atau kita bisa langsung hapus cache, bersihkan cache. Boleh juga kalau mau login ulang kita bisa hapus data, tapi di sini saya cuma bersihkan cache saja. Oke, sudah. Nah, sebenarnya ini juga ngaruh, tapi buat teman-teman bisa juga diabaikan. Ini cuma buat penjelasan aja. History lokasi. Kita masuk history lokasi. Akun mana yang biasa kita gunakan? Saya pakai akun saya. Dulu ya teman-teman. Untuk history map ini sebenarnya ngaruh. Kalau saya nonaktifkan, karena ini tidak akan menyimpan histori.
history kita pernah kemana kemana, kita dapat job di mana gitu. Jadi walaupun tapi kita tetap bisa menjalankan aplikasi Map Google ini, oke? Okay? Itu untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kita baterai sudah, lokasi sudah. Nah, ini teman-teman, ini penting buat saya, penting karena saya sudah mencoba. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Selain settingan ini settingan dasar kita bisa menangkap order lebih karena tidak dibatasi dari opsi pengembang kita. Gitu. Kita bisa download aplikasi DNS. DNS. Kebetulan saya sudah download di sini. Sebentar. Keadaan sudah on. Kalau kita mau off juga bisa, kita tinggal tekan turn off. Nah, kalau kita pakai DNS ini, kita bisa download lewat aplikasi Google Play Store. Di situ, dan ini gratis, gampang banget penggunanya, gampang banget. Kita tinggal buka, langsung kita onin, langsung kita terkoneksi. Ini DNS ini saya kasih keterangan ya teman-teman ya. Ini bisa buat menstabilkan sinyal. Jadi sinyal kita bisa stabil dalam keadaan bagus. Walaupun di area-area tertentu yang biasanya kita kurang bagus dapat sinyal, pakai DNS ini kita kebantu untuk menstabilkan sinyal. Nah, saya kasih contoh, karena sinyal tidak stabil, kita sering begitu ada order masuk, kita biasanya begini tuh loading lama, dan itu sudah dipastikan orderan nggak bakalan kena ya teman-teman ya. Dan ini karena apa? Karena sinyal kita nggak stabil itu, dan bisa dipicu juga dari yang tadi, setting baterai, map, itu bisa jadi. Cuman sinyal yang enggak stabil ini berpengaruh besar untuk ini. Oke teman-teman, mungkin itu setting dasar yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Untuk tutorial selanjutnya mungkin teman-teman bisa subscribe video ini dan like, komen untuk kita bisa berbagi, atau saran-saran teman yang punya pengalaman yang lebih dari saya. Jangan lupa bagiin ke teman-teman jika video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba, sukses selalu di aplikasi online. Salam satu online Gojek Indonesia. Mm-hmm.
dingin. Jangan lupa.